Petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi terbakarnya sebuah toko emas di pusat penjualan emas Cikini Gold Center Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam. Api diketahui muncul dari dalam kios toko emas yang berada di area basement gedung. Pekatnya asap serta kobaran api membuat sejumlah karyawan yang masih bekerja panik dan berhamburan keluar gedung. Meski sempat kesulitan dengan pekatnya asap yang memenuhi seluruh ruangan basement, namun petugas berhasil memadamkan kobaran api sebelum merambat ke kios lainnya. Dugaan sementara, api berasal dari kebocoran tabung gas LPG saat digunakan karyawan untuk meleburkan emas. Kebocoran gas sempat menimbulkan ledakan hingga membuat bagian dalam toko porak-poranda. Beruntung, seluruh karyawan berhasil menyelamatkan diri. Bersumber dari gas yang kecil itu, gas yang 3 kilo ya, yang itu bocor, kemudian masih dalam peleburan cincin. Peleburan cincin, kemudian dari gas yang 3 kilo tadi, itu bocor langsung meledak. Ya, merembet kemana-mana, kira-kira begitu. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran, namun akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, mengingat hampir seluruh perhiasan emas meleleh.